ketemu lagi dengan Azhar. Senang sekali saya bisa. Udah, stop ya. Apa kabar pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada? Malam hari ini, di hari yang fitrah ini, ya kan, Net mempersembahkan sebuah program spesial. Program komedi yang juga kembali ke fitrahnya. Program komedi yang sangat legendaris, tentunya dengan kemasan yang sangat segar. Anda tahu, saya sembari ini ya, sembari mengingatkan nih. Misalkan, dulu ini mereka lawak. Ingat gak? Ingat gak? Ya? Iya. Ingat kan? Ingat kan? Gimana dulu mereka menghibur kita? Itu adalah trik-trik mereka yang selalu mengocok perut kita. 50 tahun aku kerja di sini, gajiku gak naik-naik. Ingat kan? Ingat kan? Ingat? Tangan kemana? Itu, semua itu mereka kuasai dan selalu menghibur kita semua di sini. Tapi kalau ngomongin grup ini, ada satu yang gak saya suka. Itu wanita. Bentuknya itu... Namanya yang saya gak suka, Deso. Nama kok tahun 2014, nama Nunu. 2014! Gak munafik, kurang eksklusif. Deso. Tuh. Ya, Tanung? Ya, Tanung! Kamu kalau memperagakan Cirema tuh masih kurang. Oh, kurang ya? Biasanya Cirema tuh kalau duduk di sini, gini terus gini. Oh, korek kuping. Nah, gitu. Kamu, emang nama Nunung kenapa sih? Enggak bagus. Itu kan yang membawa berkah banget bener, Nunung itu. Benar. Iya kan? Gimana enggak enak Nunung. Yang aku gak suka Mbak Nunung. Kenapa? Itu satu orang yang... ada jambule di sini. Oh, kamu. Aku aja gak suka kok. Niru-niru cara capling. Ya iya. Habis gitu, gaya-gayanya. Aku paling gak suka kayak gitu-gitu, ya Pak ya? Seneng ya? Seneng ngerasain? Enggak. Seneng? Coba ngerasain lagi. Orang itu kalau ngomong itu yang enak. Gon, kamu tuh aku udah lama gak ketemu kok. Mukamu sekarang kayak kuskus toh, Gon. Kuskus. Tapi kan Pak Gogon ini idola saya. Begini-begini udah jadi rumah tiga ini. Iya, rambutku tahu enggak? Tahu. Ditawar 1 miliar, enggak saya kasih. Kenapa? Lho, minta sama kepala-kepalanya. Gogon begini aja udah rumah tiga kan? Rumah tiga. Begini lagi masuk penjara. Jangan begitu dong. Masalah penjara jangan diungkit-ungkit. Karena orang di penjara saya itu... tidak mengungkit-ungkit. Itu karena kejayaanmu kan? Kejayaan. Begitu rumah masuk tiga penjara. Jadi begitu masuk penjara. Tinggal satu rumahnya. Iya. Habis kontrak. Baiklah, pokoknya malam hari ini kita akan mengajak penonton untuk menikmati sajian program komedi baru Net di mana saya akan mainan juga. Okay. Saya ikutan ya. Boleh dong. Malam ini kita akan menghibur Anda semua hanya di Sri Mulat Night Live. Ini gimana malam takbiran masa kita masih di sini aja nggak pulang-pulang? Aku THR mau jawab omongan kamu tapi aku nggak mau lihat wajah kamu. Loh, kenapa sih Nung? Sakit hati. Loh, kamu mesti gitu. Kenapa Nung? 100 suratku nggak kamu balas sama sekali. Kan waktu itu udah aku balas. Tapi kamu
tulisannya di SMS tuh gak bagus banget. Emang tulisanku seperti apa? Aku gak bisa baca. Tuh emang kamu aja gak bisa baca. Gak bisa baca nulis surat. Kamu jahat sama aku sekarang. Tuh. Pintu kamar mandi kamu umpetin di mana, aku gak bisa masuk. Loh kamu juga biasa kan masuk lewat jendela. Sejak kapan kamu masuk lewat pintu? Udah lah, aku sedih mau lebaran juga katanya gak boleh pulang. Ya iya, aku di kampung juga ternak-ternak udah pada ngimel. Ada SMS kapan pulang, gak pulang-pulang. Siapa ternak kamu? Ada sapiku di rumah. Kok main email? Sekarang kan udah modern dong. Ya tapi kalau sapi gak mungkin lah Sen. Kamu gimana sih? Oh, kamu gak usah duduk situ. Aku ada kabar juga ini. Apa sih? Kambingku melahirkan, aku gak bisa pulang. Sesar normal. Kata ibuku sih, Dok, kambingmu sudah keluar, mirip kamu banget, Dok. Aku sangat pengen lihat gitu. Kambing kok mirip. Pak. Bu, kalau datang itu ngomong. Majikan? Enggak apa-apa, kita sama-sama manusia kok. Kalau dia enggak kerasa ya keluar aja. Heh. Hahehahe. Aku ini majikanmu loh. Loh, semua orang udah tahu kalau aku ini pembantunya Bapak. Nah iya. Bu, ya kalau masuk itu senyum. Kita ini kan manusia. Masuk pakai senyum? Ya iyalah. Iya, Karpe. Berani. Senyum. Sip. Dari sana, dari jalan sana. Dari sana? Iya. Dari sana? Iya. Malah tak kemplang gini. Dari sana majikan. Kamu itu mestinya majikan datang dicambut. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ngerti enggak? Ngerti, Pak. Heh? Kamu enggak. Majikan datang malah dimarahi. Enggak, maksud saya bercanda. Ada. Tanganku ini gimana sih? Orang sini, majikan duduk malah sini, diganjel. Sini, Pak. Jangan duduk sini, Pak. Sini. Sini, duduk sini, Pak. Sini aku. Dari mana sih, Pak? Dari mana aja, Pak? Majikan ini apa aja, sini, dong. Ini loh. Sini, Pak. Ini sana. Biar rusak, Raina. Kan saya di sini tuh kan bersih-bersih rumah. Ya bersih-bersih itu kursi. Bapak kan salah satu perabot, jadi memang harus saya bersihin. Apa? Perabot. Gua anggap bantal lah. Loh, Bapak itu kalau enggak tak bersihin tiap hari enggak mungkin loh hitam kayak gini. Apa? Dari mana, Pak? Dari mana memang urusanmu? Loh, ya sudah, kita diam aja kalau diajak ngomong. Loh, biar ngomong sendiri. Kamu enggak mau tak ajak ngomong? Gak, oh, enggak tak bayar. Oh, enggak apa-apa, emang selama di sini saya juga belum dapat bayaran. Sudah berapa tahun? 4 tahun. Belum dapat bayaran? Belum. Emang saya enggak kerja kok. Gaji dari mana? Pak, mobilnya sudah diparkir, Pak. Mobil siapa? Bapak tadi bilang kan bawa mobil warna apa? Warna hijau. Padahal enggak punya loh, Pak, hijau. Oh, putih. Oh, putih. Yang ada suaranya itu toh, Pak? Itu ambulan. Itu mobil jenazah. Itu ambulan dong, dong. Mobil putih kok wing. Saya tadi itu ngan, loh. Nganterkan istriku. Istriku kemana tadi? Iya toh, Pak. Loh. Bapak tadi pergi bareng. Bareng. Papi. Loh, ini loh. Papi. Papi lupa. Kenapa papi lupa bawa aku tadi? Ibu kok sekarang manggil suaminya kok sopa sapi? Papi tau. Papi, lupa sapi. Papi. Ada apa, Maya? Papi, ini siapa yang mimpin rumah sini? Loh, yang mimpin aku? Bukan. Siapa? Aku. Loh, aku balik, Nung. Ya iyalah. Sekarang, balik, jangan mimpin. Sekarang harus jadi pemimpin itu perempuan. Perempuan? Iya. Loh, bukan suaminya? Enggak. Nah, terus maksudmu apa? Barang-barang di mobil tolong bawa ke sini. Loh, barang belanjaan tadi? Iya, papi lupa bawanya tadi. Loh, ini kan ada pembantu, biar diambil sama pembantu. Di rumah kenapa? Ini enggak ada pembantu. Loh, ini loh. Enggak ada pembantu. Terus? Pembantunya papi. Saya. Papi bawa barang-barang ke sini cepat. Suruh ngambil barang belanjaan tadi? Iya, cepat. Duh. Loh, pukul dulu. Pak. Woi, Sen. Mana cepat kamu? Oh, yang disuruh bapak kok. Dari mall ya? Dari mall. Ibu bisa aja.
Licin deh sofanya. Licin ya Bu ya. Dari mall aku belanja banyak. Oh, belanja apa aja Bu? Banyak sinset. Beli-beli kado buat lebaran kita enggak Bu? Hah? Kado lebaran kita beli enggak? Beli enggak ya? Lupa. Beli dong. Aku tadi beli HP, beli anting-anting, kalung, cincin. Saya pakaian dalam yang habis Bu. Loh, pakaian dalammu diambil siapa Vincent? Enggak tahu tuh sejak Vincent. Oh, kamu dukunin ya. Pakaian dalamnya pakai spray kok Bu dia Bu. Cuman dibebet-bebet doang begitu. Dia sampai tahu aku pakai spray. Pakaian dalam Bu, ukurannya cuman kecil loh Bu. Seberapa? XL. Kado lebaran Bu, THR gitu loh buat dibawa. Emang mau pulang kampung situ? Ya iya, ini kan udah malam takbiran Bu. Masa enggak dikasih? Emang dapat izin kan? Enggak dapat izin kan? Belum, makanya ini mau izin dulu. Iya. Gitu loh. Diizinin enggak? Tadi udah ngomong sama Kadir. Aku bawa... Bapak sama Bapak. Kadir. Enggak boleh pulang kampung. Enggak boleh gimana sih Bu? Pokoknya saya melarang sampean semuanya pulang kampung. Enggak boleh. Kok enggak boleh? Enggak boleh. Berat apa? Hah? Kamu kok ngelirik toh? Kurang tahu berat kayak gini. Kamu ngelihat toh eh. Sebagai suami harus berbakti. Pantes ya jadi sopir. Apa Pak? Sini Pak. Ini apa rencananya mau sini, apa? Pak. Aduh, sini, aduh. Sini Pak. Loh, kamu itu kalau enggak keluarga aku udah tak usir kamu. Pak Kadir, Bu Maya. Ada ini Pak. Ini kan udah malam takbiran. Ya. Saya sama Mbak. Loh, ini sudah malam takbiran dah. Ini malam takbiran. Dikasih kesempatan aku udah ngerti. Ini malam takbiran. Iya. Iya. Masa? Loh. Wah, aku gogon nih. Kan ini kita mau pulang kampung gitu loh. Pulang kampung? Iya, THR mana? Boya diizinin pulang. Aku sama Vincent mau pulang, Pak. Enak aja, aku sendiri itu mau pulang ke orang tuaku enggak dapat izin. Loh, Bapak punya orang tua? Nenek banget. Bapak punya orang tua. Saya nanya. Emang kamu anggap apa aku ini? Vincent. Ya, enggak boleh pulang. Saya pokoknya enggak boleh pulang ya. Ya, Nuk. Kandang dulu ya.